Komen yang ditinggalkan oleh penyanyi Nora Liza Idris pada video rakaman live Datuk Seri Siti Nurhaliza ketika beliau berada di Tanah Suci menyorot perhatian netizen. Menerusi respon yang dikongsikan di ruangan komen Facebook Sinar FM itu, Nora Liza mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Siti ketika menunaikan ibadah di Mekah. Semoga selamat pergi dan balik ke Malaysia adikku. Jaga keselamatan diri sepanjang dekat sana. Semoga dapat mencari Lailatul Qadar di akhir Ramadan dan diberkati setiap urusanmu hingga mendapat umrah yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Sampaikan salam pada Rasulullah. Al-Fatihah. Di platform TikTok, peminat kedua penyanyi itu rata-rata memberikan reaksi positif terhadap doa yang dititipkan oleh Nora Liza pada Siti. Ada yang kata, telah terbukti Mak Iti dengan Mak Ani tak bergaduh. Ada juga yang kata, ya Allah, tanpa aku sedar, air mata aku mengalir. Adakah ini titik permulaan baru buka mata orang kita? Ada juga yang kata, dua-duanya lagi dah tanah air. Moga ini jadi titik permulaan. Lagu duit korang, hati kamar, masih kekal evergreen sampai sekarang. Selain itu, ada juga yang kata, ya Allah, sampaikanlah ikan kami nak tengok Kak Ani dengan Tok T dapat buat persembahan semula bersama-sama di satu pentas yang sama. Amin. Terdahulu, terdapat sedikit isu yang melibatkan pemakaian topi oleh Nora Liza Idris yang dikatakan meniru gaya Siti Nurhaliza. Bagaimanapun, Nora Liza memberitahu yang dia tidak menimbulkan sebarang provokasi dan hubungannya dengan Siti sentiasa berada dalam keadaan baik.